Halo Bosbi semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah Bosbi semuanya. Baik Bosbi, masih bareng Otong di sini. Di video kali ini Otong mau sedikit sharing bagaimana cara belanja di Shopee pakai voucher gratis ongkir RP0. Langsung aja di sini kebetulan ada voucher gratis ongkir RP0 sesuai dengan event di Shopee ya. Kebetulan sekarang eventnya itu 12.12, kalian tinggal klik claim aja di bagian menu gratis ongkir dan voucher, atau nggak diklaim juga nggak apa-apa karena Shopee udah nge-inject ke kita ya, ke semua pengguna atau usernya Shopee. Tinggal kita cari aja barang yang akan kita beli, kemudian tinggal kita check out atau masukkan dulu ke dalam keranjang. Contoh di sini ada barang di dalam keranjang, kita pilih aja. Di bagian bawah ada voucher Shopee, jadi klik aja satu kali, kalian bisa langsung pakai voucher yang sudah tadi kita klaim ya. Nih, di sini udah otomatis ya terpakai, klik OK. Kalian bisa baca dulu di bagian bawahnya itu ada tulisan berwarna merah, COD, SWIP, SWIP Later atau 12.12. Di sini berarti metode pembayarannya itu harus pakai COD, SWIP, SWIP Later, dan eventnya itu ada di event 12.12 aja. Jadi kalau misalkan udah lewat eventnya, tidak bisa kita pakai kembali, oke? Tinggal klik check out dan lanjut ke step selanjutnya. Di sini kita pilih untuk kurirnya dan pilih metode pembayaran seperti itu, oke? Jadi ya, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol thanks.